Hopefully ya, hopefully ya di sini oke, semoga ya. Iya, yang penting. YouTube-nya Jeremy apa bang? Jeremy Archer. Sampai malam banget hari ini kok. Iya Raisa, karena lagi ada teman-teman dari Joe Gaming, ada Little Hope, ada Fanly, ada Clara Monster. Jadi kita join sama mereka, mabar sama mereka ya. Gila guys, Remy semua ya. Jeremy Archer. Main. Budi nggak main, aku main. Aku menang. Sekarang gantian, aku nggak main, Budi main, kita lihat menang apa enggak gitu loh. Emang kamu menang juara berapa? Tujuh. Ih, masa match lagi guys? Gue nggak mau match lagi nih. Masa enggak mah? Kalau match lagi susah banget. Susah banget, dan banget ini guys, kalau misalkan kita sampai match lagi susah loh. Sumpah ini susah kalau match lagi. Kayaknya habis itu aku besok ada main FF bareng di LAN Pros di Lazada. Aduh, Smarko, thank you. Vin itu Fadil yang kecil ya? Apa tuh Fadil yang kecil? Hah? Enggak. Fadil yang kecil itu apa? Thank you, Dangki. Fan Elfo ini siapa, Fan? Eh, Elfo menurutmu? Jago gak? Jago gak sih, Tup? Elfo jago gak sih, Tup, menurutmu? Lihat gameplay nih. Aku takut. Fiandre main apa, guys? Dia Elf kali ya? Cuman kok coba lihat sih? Bisa aja, guys. Ya, dapet kemana ya? Set up. Yang jelas sih tadi kita nggak dapet agresifnya guys. Cowok gaming itu pada mainnya cepet banget. Kayak menurutmu lah, feelingmu lah, feelingmu. Kayak feelingmu tuh. Hai. Apa? Jago gak? Yang segini lagi sih guys, match lagi loh dapetnya loh. Berarti secara nggak langsung kamu bilang LPG cupu ya berarti ya? Loh, kan aku nggak ngomong kayak gitu, aku kan bilang. Susah loh guys. Tapi cupu gak? Tapi jago apa gak? Jago gak? Jago loh. Susah loh guys. Feeling. Gimana ya? Nah, kalau buat squad sih harusnya jago ya, harusnya ya. Maksudnya kalau banyak anggotanya harusnya sih anggotanya jago-jago. Harusnya, ya. Harusnya. Banyak pengisi suara mana? Di belakang enggak sih? Jadi gua enggak usah bawel enak gua guys. Saya baru lihat ini, Pak ya. Oh, baru lihat ya. Baru lihat. Tadi saya makan tahu tek dulu, Pak. Jadi enggak sempat lihat. Aduh, mati nih gua guys. Enggak bisa masa gua dapat elf mulu sih. Enggak benar ini, guys. RTO terus ya aku ya. Hah? Soalnya gua botak. Iya coba tang, nggak bener nih gua guys. Iya coba bengkak RTO mantul kok lihat sinyalnya nak ambil endapnya. Oke, nambah ya guys ya, makin level 5. Sepatu alat taruh di sini. Gak bisa tidur. Ayo abis ini kita tidur. Enggak ada nonton si Fanly. Summoner DA. Tidur. Bocil main apa? Elf guys, bocil main elf guys. Enggak diambil ini guys ya. Belum tahu nih gue main apa nih. Kalau temu Little Hope guys. Gila sih. Little Hope. Kayak begini gue harus ngapain guys? Masa gue jadi main F, gue alasan. Aku tuh nyamain bahas energi guys, makanya suka aja kalah. Gue ngono, gila nih guys. Gila nih yo. Gila. Bentar. Guys ya. Story-nya ini Joe Gaming ada perpecahan antara Fanly dan juga YTTV Android. Wah. Dan sama Fanly, Tono juga. Itu mereka sahabat baik, Clara. Saking baiknya, iya. Sahabat baik. Anu gitu, guys. Nggak tahu siapa yang paling cupu gitu, tapi ya. Loh, kalau yang paling cupu ya, YouTube Android. Oh gitu. Kenapa? Kok tak bandai terus, kok? Masa gue match lagi sih, guys? Gue nggak pede loh match lagi. Soalnya match gue udah dibantai tadi, guys, sekali. Anu. Iki loh, guys. Kalau sih kayak gorak merah topi hijau gitu guys. Ntar ya. Tiga saya keterima gitu. Gak masalah sih selama win streak gue kejaga sih ya. Topi hijau gitu belakang dan. Gak masalah sih kalau bisa jaga win streaknya. Sparring. Gue 20 di sini guys sama kayak dominance. Bisa kita harus level 6. Habis ini harus masuk Midora guys. Jadi powernya kita bisa maksimal. Bisa jawabnya apa ya? Tang likur apa? Bisa juga assassin guys. Bat itu apa? Patang sih guys ya. Patang belum papat lah yo guys. Yuram itu MM lo bab. Belas rere kira. Little Hope masih ada hope. Hope. Kok? Lapiye. Halo guys ya. Gua nggak tahu sih guys mau main apa. Gua kecilin dulu suara mereka biar nggak terlalu ganggu guys. Kalah kan? Aku kalah sama TV Android. Kapan? Gak pernah jauh kalah tuh.
internetku yang rusak itu. Bentar guys, kalau gua masukin ini dapat apa? Enak sih, bisa dapat tanker tambahan. Itu aja dulu ya. Kasih alot di sini, esmeralda di sini ya. Ini di sini aja deh. Elfonge, ini level 6 semua kan? Ini orang-orang pada main agresif semua guys, kalau kalian lihat guys. Pada main agresif semua guys, makanya udah level 6 semua. Padahal baru selesai fight box loh. Baru selesai fight box loh guys. Ya, baru selesai fight box loh. Makanya cara main di turnamen tuh kayak begini guys, orang-orang. Gua gak pernah ikut turnamen, tapi sekarang ketemunya sama orang-orang yang main turnamen semua guys. Kalian bisa lihat seberapa gokilnya ya. Never forget your love for the land. Ayo main apa tuh lagi Little Hope ya sekali 31 nih. Hey Little Hope. Oke, at least di sini kita kebantu di sini guys, bisa upgrade level. Itemnya taruh di sini. Yap, ini gitu ya. Carmilla masih banyak nggak? Stoknya Carmilla masih 15 aja guys. Bahaya banget nih. Andrew main apa Andrew? Andrew main wrestler ya. So, oke. Okay. Gimana nih guys? Buat gua agak ribet sih. Gua nggak mau. Gua dapat match mulu guys. Gua nggak suka main match. Gua tahu kalau main cepet match itu nggak ideal guys. Tapi gua dapat gitu loh. Mau gimana gitu kalau dapat? Jual Eudora aja guys. Mau gak mau, biar duit gue 20 dan dapat duit tambahan 70, darah kita masih posisi nomor 4 ya. 63 Harith Valir, nice. Level 6 kayak begini. Oke, okay. Kalau gue mau cari, berarti nyari Chang'e kali guys ya. Valir lagi, Vale enggak. Oke, okay, Esmeralda naik guys. So nice. This is nice. Thank you bro, Rakib. Thank you. Ada monster? Yes, ada monster di Discord. Tapi dia lagi nontonin aja. Sabar ya guys ya. Arcane Boots dan Concentrated Energy. Arcane Boots dan Concentrated Energy. Karena Aurora bagus banget guys. Gue selalu bilang Aurora itu hero terbaik buat dikasih Arcane Boots. Gue naik ke level 7 di sini. Banyak banget udah level 7 soalnya. Cecilion, very nice. Tapi kita belum bisa ambil dulu sekarang guys, jadi nanti kita bakal ambil-ambilin semuanya. Kalau gua mau masukin hero sekarang, masukin siapa pertanyaannya ya? Mau DR kualat tempat dia gua. Gini aja guys, kalau enggak bisa gini. Nice. Taruh gini aja ya. Rasanya aku kualat di situ gini mau jadi. Jadi di sini ada Jawhead sebagai tanker kita yang sementara, Cecilion kita ambil, Chang'e juga kita ambil guys. Temu Jeremy di sini, dia main apa nih guys? Main assassin Jeremy ya. Lebih main assassin loh daripada main mage tuh sebenarnya. Kalau untuk di awal kayak begini guys. Ini kenapa concentrated energy dua-duanya masuk ke Aurora ya? Salah gua, harusnya satu ke Esmeralda tadi. Misplay guys. Oke, okay, satu mati. Oke, okay, please. Wah, wow, tapi alot banget guys. Gila loh. Oh nice, masih menang guys. Let's go guys ya. Kenapa bentar, gue sisa 63 di sini. Gak ada Carmilla guys. Where's Carmilla? 14 per 21 loh. Kalau ada Carmilla beda cerita nih guys. Karena gak ada Carmilla gue susah. Harus ini. Harus ini ya. Engkau ada di sini. Oke, okay, please. Makin apalagi gila ini, cok, berani kacau, cok, cok. Udah lah. Mulai, bos. Bakal mana, Mas Wan? Siapa itu? Gak tahu aku. Siapa itu? Yes. Please. Gue langsung nama tua. Cok, lapet gak, Teli. Aduh. Aduh. Tipis, guys. Beli laut dia sawerin, gak nyawa banget guys. Duit gua 46 guys, 46 level 7, what do I do now?
Gua tuh gak ada Carmilla masalahnya, guys. Kalau ada Carmilla ya ini enak nih. Gak ada Carmilla, kalau ada Carmilla kita jadi. Bocil main assassin, guys, TV Android. 6 assassin, 4 empire, mati gua. Mana bisa 4? Kena 4 empire mana bisa gua hidup? Little Hope kena, guys. Gila lo main assassin rame banget. Mati gua main. Mati gua main mage. Buku. Perbedaannya Valiant dulu tuh gajinya paling cuma 10 juta, 20 juta. Sekarang gajinya udah ratusan ya, sombong dong ini. Iya tuh guys. Lu ngechatnya apa guys? It's okay guys, lebih. Tapi kursinya walau entah, kursinya 8 jutaan itu. Ayo, makanya. Sorry guys, soalnya cuma gue nih guys ya. Tapi memang aku suka sombong gitu loh. Sombong gak, ingat guys ya. Sombong gak apa-apa, asal jangan. Apa jenengnya? Carmilla, guys. Yudora mana Yudora? Sombong boleh asal jangan ngesok, bener. Sombong gak apa-apa guys, asal jangan ngesok. Kalau ngesok itu kalian ngerdain orang guys. Kita sombong karena hasil kerja kita sedikit kok. Gak apa-apa lah. Please lah. Come on lah. Oke, tampaknya di sini dominance masih bertahan. Dominance main apa sih dominance? Aku suka sih guys sama bosnya Elvo ini. Dia orangnya konsisten. Dia menunjukkan kalau jago seorang bos itu harus konsisten ya, harus konsisten. Anjir. Oke, Odette. Guys, Odette. Ini kalau saya kalau gua jualin cuma satu guys harganya. Kalau gua jual Carmilla enggak rela guys. Aurora juga enggak rela. Tapi kan kembali lagi. Kembali lagi. Ke playernya sendiri ya. Kembali lagi bang ya. Alon. Temu dominance guys. Mati sih gua sih. Oke, satu mati. Nice. Damage-nya Aurora gede banget guys. Yes. Yes, please. Oke okay, guys. Great, nice. Tapi masih jago. Assassin sih guys. Ini assassin yang gua enggak ngerti gimana lawannya. Hades gua udah ketemu. Ini fix ketemu assassin. Dan yang main monastery udah 2. Cuma bocil yang enggak pakai monastery, tadi dia pakai empire guys. Bakal ngeribetin gua banget. Do kan belum tentu di Jawa Gaming itu orangnya cupunya itu setingkat level dengan cupu orang lain. 3-1. 3-1 itu 2 kali kalah. Gua bisa kalah sekali lagi sih. Lawan assassin sekali lagi kalah masih enggak apa-apa sih. Ambil duit dulu aja. Nanti kita ambil Cecilian dan juga Gatot guys ya. Bagi mas Fran, kau di live show ya. Ini gua cuma ngarepin Aurora bintang 2 aja sih. Dibahas naik up Mila link kita. Let's see guys ya. Lawan assassin ya, lawan assassin enakan di Odette sih emang bareng. Mirror, nice. We both lamanis. There is no end for us. Okay, di sini Elvo game masih menabung ya. Anjir guys. Menabung terus LH Cup season 9 ya. Enggak guna, gua enggak bakalan main sampai sejauh ini guys. Alvin menggunakan maki ya Pak. Makinya di sini sendirian Pak. Dikepung oleh 3 assassination. Assassination ya Pak ya. Iya, tampaknya di sini YouTube TV Android sudah jadi assassin dana empire ya Pak. Wah, ini Adam Sari. Wah, sakit Pak. Sakit banget dari YouTube TV Android ya guys ya. Guys kalah lo guys. Mage nih. Assassin lawan mage itu kalah lo. Kira apa cok? Assassin ini cok. Harusnya asal situ belum jadi ini. Ini jangan begitu bang, jangan begitu bang, bang. Sharing damage jadinya tuh. Jeremy orang game master aneh-aneh.
14. Ini gua ketemu ide TV Android gua selesai sih guys. L4G. VG pakai Freya guys, 2 biji di sini. Full item. Kali lagi enggak bisa, Elgato ku rusak. Aduh, gimana guys? Gua enggak bisa ganti apa-apa sekarang. Terget. Ketemu L4G kan benar gua bilang. Ada Freya-nya tadi di depan kan? Nice kan? Benar kan? Enggak tahu nih guys bisa ngalahin dia apa enggak. Semoga aja Adam Sari gue cukup kuat di sini untuk ngeratain dia. Semoga beda ya. Saya tadi si Jeremy jadi banget di Natalianya guys. Tapi ini beda, ini beda. Berarti abis ini kita bakal ketemu sama David nih. Temu TV Android abis ini kita guys, mati kita. Parli, gue Parli main gue lawan TV Android. Ya. Nah iya. Perlu 12. Gak perlu lah gue. 21 guys. Kalau gue pencet sekarang dapat apa? Gak dapat apa-apa guys. Kalau kalah juga udah gak mungkin sih. 24, ya udahlah ya, roll aja, kali aja dapat yang kita pengenin. Gila Esmeralda-nya keluar terus ya tadi. Kalau gua masukin Mino, ide gila guys sekarang. Oke, di sini Jeremy Harper sudah bisa naik guys. Carmilla-nya lumayan. Carmilla bisa bisa naik guys lumayan. Lawan Elfo Hades summoner guys ya, let's see. Tapi sayangnya gua di Odette barangnya guys. Barangnya bagus sampai di Aurora kalau begini posisinya. Android. Oh, dari segi hero-nya dari Marcher ketemu gua lagi dong guys, dan gua kalah loh sama dia. TV Android nih next nih guys, mati gua, enggak ada harapan ini. Ini match lawan assassin guys, gila loh. Bener-bener enggak make sense ini udah. Gimana caranya gua bisa ngalahin dia coba? Aku udah sebut lagi script, Bang. Ayo, gimana cara gua ngalahin dia guys? Assassin. How? Assassin guys. How? Kalau enggak ya double Aurora enggak bisa sih guys. Ini assassin semua cu. Mati aku cu. Gini kali ya, kasih di tengah aja guys. Jadi di sini Odette-nya dua-duanya bisa nyanyi-nyanyi tuh. Full damage gitu ya. Silakan assassin-nya masuk aja ke belakang kita, sekeliling kita, double Aurora guys. Double Aurora guys, kita coba pakai ngajar TV Android pakai double Aurora. Yes! Yes, 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 yes. Yes, double Aurora guys. Yes, 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 masih bisa, masih bisa. Sisanya gimana caranya di Jeremy Archer sekarang ya? TV Android tuh nggak punya Monastery of Light, dia mengandalkan di Empire doang. Jeremy Archer menang, please. Gue minimal juara 3 lah, please, man. Jeremy Archer menang. Oh, anjir, guys, sisa kita bertiga, guys. Tapi gue udah susah sih di sini sih, guys. Bapak Tono dia menang banget guys. Sampai 30 besar sekarang. Soalnya aku tahu lah Tono itu achievement-nya masih sedikit guys. Jadi dia mati-matian mencoba achievement gitu. Jeremy Archer guys ya, ini sebenarnya susah banget Jeremy Archer. Achievement-ku lumayan gitu. Gue bakal coba begini guys. Hopefully ya, hopefully ya di sini oke, semoga ya. Scream-nya gue kalau SRB. SRB kan lolos, tapi ini kan. Gua sengaja buka gitu guys, biar assassin-nya masuknya sekeliling. Jadi Odette-nya maksimal areanya tuh guys. Jadi full areanya tuh, kan lihat guys, muter gitu guys. Karena assassin bakal masuk ke belakang kita. Cuma memang ya, memang secara sinergi dia menang guys. Secara sinergi dia memang menang guys, gua kalah secara sinergi aja sih ini. Oh my god, Jeremy Archer kalah sama TV Android guys. Aku sih enggak. Oh, gitu. Gila, gua kalah sama Jeremy guys. Juara 2 anjir. Jalan lurus ya. Jeremy Archer menang lawan bocil. Eh tadi yang mana sih? TV Android kan? TV Android menang lawan Jeremy. Gua kalah lawan Jeremy guys. Jadi gua juara 2 akhirnya. Ah, sebel gua guys.